Pilkada sebenarnya tidak hanya masalah memilih gubernur atau wakil gubernur saja. Namun TPS sebagai tempat pesta demokrasi masyarakat juga harus tetap diperhatikan. Sejatinya hal ini memang sengaja dilakukan sebagai bentuk strategi untuk menarik perhatian warga agar datang berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan suaranya. Tidak hanya bentuk fisik TPS yang unik, tema yang diusung tiap TPS ini pun juga tak kalah menarik. Seperti di TPS 13 Kelurahan Lego RT 18 Kota Jambi, tema yang diangkat adalah superhero. Dan di TPS 02 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung, panitia menyuguhkan tarian barongsai. Rudy yang merupakan pemeran sosok Batman di TPS mengaku hal itu merupakan inisiatif dirinya sendiri. Ia memang biasa mengenakan kostum superhero setiap harinya, sebab ia bekerja sebagai jasa foto kostum superhero di beberapa tempat keramaian di Kota Jambi. Dirinya mengaku menggunakan kostum Batman di TPS demi meramaikan pilkada di daerahnya dan menarik perhatian masyarakat untuk mau beramai-ramai ke TPS. Gini. Ya, untuk motifnya. Dari karet. Ini bikin sendiri? Ini pertama beli. Oh, beli. Ya, saya sering tampil di Kita Laras biasanya. Itu foto bayar sukarela. Kalau minggu saya di pagi minggu di kantor benur. Empat orang senam itu saya tampil itu biasanya. Jadi sembari khusus ngisi di sini sebagai penyambut tamu. Ya, di sini saya penyambut tamu. Karena ini kampus saya kan. Biar buat agak meriah kampus saya. Sejauh ini kayak mana respon dari masyarakat melihat kostum yang seperti ini, Bang? Ya, banyak senang. Banyak yang galak foto kan. Oke. Suci Mahayanti, Jambi TV.